dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Mabes Polri baru mengungkap pengakuan Verdi Sambo terkait motif kasus pembunuhan Brigadir Joshua Kamis malam kemarin. Pengakuan Verdi Sambo dibeberkan penyidik setelah publik riuh menanti kepingannya hilang dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Spekulasi semakin liar di masyarakat, seperti cinta segitiga, perjudian, narkoba, dan lainnya. Dari pengakuannya, Sambo ternyata terbakar emosi. Mantan Kadiv Propam itu marah usai istri laporkan kejadian dengan Brigadir Joshua di Magelang. Kejadian itu melukai harkat martabat Verdi Sambo dan keluarganya. Skenario pun dirancang untuk menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Namun, penjelasan polisi soal pengakuan Verdi Sambo tidak memuaskan. Motif pembunuhan yang disampaikan Verdi Sambo dinilai masih janggal. Tanda tanya masih muncul, salah satunya, mengapa Brigadir Joshua dan Putri Chandrawati, istri Sambo, masih pulang bersama-sama dari Magelang ke Jakarta? Bahkan rekaman CCTV yang beredar di masyarakat menunjukkan Brigadir Joshua dan Putri terlihat tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Duren 3. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, juga meragukan pengakuan Verdi Sambo soal motif pembunuhan. Di mata Kamarudin, sosok Verdi Sambo terkesan sedang menutupi motif pembunuhan. Justru seharusnya Verdi Sambo mengamankan Brigadir Joshua di Magelang bila benar ada tindakan mengarah terkait dugaan pelecehan.